السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. Maksudnya, dan sesiapa yang berpaling ingkar daripada peringatan aku iaitu Al-Quran ini, kata Allah, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka sesungguhnya manusia ini dia akan merasakan suatu kehidupan yang cukup sempit di saat manusia ini berada di dalam kubur kelak. Bahkan kata Allah, bukan setakat itu saja, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka yang berpaling daripada peringatan kami iaitu Al-Quran ini, kata Allah, kami kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat kelak dalam keadaan kedua-dua matanya ini buta. Lalu di saat mana manusia teraba-raba dalam keadaan kegelapan di padang mahsyar, pandang ke hadapan tak nampak, pandang ke belakang dalam keadaan gelap gelita, lalu manusia ni dia panggil Allah. Lalu dia sebut, qala rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyabtani a'ma, kenapa kamu kumpulkan kami pada saat ini di padang mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan mata kami ni buta, ya Allah? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, bukankah dahulu di saat mana kami hidup di dunia ni kan, kami dalam keadaan kami ni celik. Manusia dia tanya kepada Allah, ya Allah, bukankah dahulu dalam keadaan kami ni celik kan mata kami, kenapa tiba-tiba kami pada hari ini di padang mahsyar dalam keadaan kami ni gelap gelita, ya Allah? Lalu Allah Ta'ala jawab, قَالَ كَذَلِكَ, ya betul, kata Allah, kami tahu di saat mana kamu hidup di dunia dahulu dalam keadaan mata kamu ni celik. Tapi kata Allah, ingatlah kepada suatu hari, atatka ayatuna fanasitaha, ingatlah pada saat kamu hidup di dunia dahulu kan, kami datangkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kami iaitu Al-Quran, fanasitaha, lalu kamu buat-buat lupa dengan Al-Quran, kata Allah. Wa kadzalikal yawma tunsa, lalu kata Allah, kamu jangan sedihlah, kamu jangan peliklah, kamu jangan kecil hatilah. Kalaulah diri kamu pada hari ini kamu dilupakan oleh Allah Ta'ala di mahsyar, kenapa? Kerana di saat mana kamu hidup di dunia dahulu dalam keadaan jauhnya diri kamu dengan Al-Quranul Karim. Sadaqallahul Azim. Surah Taha ayat yang ke-124 hingga ayat yang ke-126. Yang dikasihi sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagai perkongsian rohani kita pada petang ini, ana nak petik berkenaan dengan suatu perbincangan berkenaan dengan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim pada hari ini. Kita lihatkan bagaimana manusia pada hari ini dia merasakan Al-Quranul Karim suatu perkara yang kecil saja, suatu perkara yang tidak ada apa-apa untuk manusia persiap dalam kehidupan mereka dengan Al-Quran. Kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini, betapa ramainya manusia dalam keadaan dia hidup bermula daripada pagi sehingga sekarang. Boleh jadi dia sudah baca ataupun dia sudah buka mesej-mesej grup WhatsAppnya daripada makhluk ini. Boleh jadi puluh-puluh grup WhatsApp dah. Tetapi mesej daripada Khalik manusia tak sempat buka dan baca lagi, iaitu Al-Quranul Karim. Kita rasakan kehidupan manusia pada hari ini merasakan Al-Quran merupakan suatu perkara yang kecil, tetapi tidak merasakan Al-Quran ini suatu perkara yang besar dalam kehidupan mereka. Sedangkan Al-Quran kan, kalau kita tengok di saat mana kita hidup di dunia ini, merupakan suatu perkara yang besar. Tetapi Al-Quranul Karim selepas sahaja kita mati, mati saja kita semua ini, nilai Al-Quran dia akan jadi bertambah besar. Dan selepas daripada kita ni bangkit daripada alam barzakh menuju ke dalam alam mahsyar, nilai Al-Quran dia akan jadi bertambah besar dan bertambah besar dalam kehidupan kita. Ana nak sebutnya para sidang pendengar sekalian,
Di saat mana kita hidup sekarang ni kan, nilai Al-Quranul Karim cukup besar dah pada diri kita. Kenapa? Kerana Al-Quran ni kata Allah, dia akan jadi sumber hidayah dalam kehidupan kamu. Al-Quran yang ada pada kita ni, Allah Ta'ala sebut dia merupakan sebagai sumber hidayah dalam kehidupan kamu. Di mana kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut Al-Quran merupakan sumber hidayah dalam kehidupan kita. Awal-awal lagi kan, kalau kita buka Al-Quran, kita buka Al-Quran, Allah Ta'ala sebut Alif Lam Mim, Dhalikal Kitab, inilah kitab Al-Quran kata Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan bagi mereka yang berpegang dengan Al-Quran. Hudan lil muttaqin, yang akan jadi sumber hidayah bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan mereka. Para hadirin sekalian, kalau kita tengok Al-Quran dan kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu perkara besar yang Allah Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sangat-sangat kita cari dalam hidup ni, Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia minta kita ni cari hidayah Allah. Minta kita ni cari hidayah Allah dan pastikan kita ni boleh mati dalam hidayah Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Bagaimana nak mati dalam hidayah Allah dan bagaimana nak mengundang hidayah Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut Al-Quran ini merupakan sumber hidayah dalam kehidupan kamu. Hudan lil muttaqin, Allah Ta'ala sebut Al-Quran dia akan menjadi sumber hidayah kepada siapa? Kepada orang yang hidup dalam keadaan dia nak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dia. Besar lagi kan nilai Al-Quran kan. Kalau kita bacalah di dalam satu hadis ataupun ucapan perpisahan yang dikenali sebagai khutbah al-wada, yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, Rasulullah sebut pada para sahabat, taraktu fikum amraini, aku nak tinggalkan kepada kamu wahai manusia pada saat ini dua perkara. Aku tidak tinggalkan yang disebut dengan pangkat, kerana kamu boleh cari pangkat. Aku tak tinggalkan kepada kamu yang disebut dengan harta, kerana kamu boleh cari harta. Aku tak tinggalkan kepada kamu yang disebut dengan jawatan dan kedudukan, kerana kehidupan kamu ni kata Allah, kamu boleh cari yang disebut dengan kedudukan dan pangkat kamu. Tetapi Rasulullah sebut, aku nak tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lalu Rasulullah sebut lagi, intamassaktum bihima, sekiranya kamu berpegang kepada dua perkara ini kata Rasulullah, lan tadilluhu abada, selama-lamanya kamu ini tidak akan sesat kata Allah. Selama-lamanya kamu ini di dalam hidayah Allah. Selama-lamanya kamu ini di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mana kamu berpegang kepada dua perkara ini. Apa dia Rasulullah sebut? Kitab Allah, kitab Allah iaitu Al-Quran, wa sunnati Nabi, dan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Para hadirin sekalian, besar lagi kan nilai Al-Quran dalam kehidupan kita ni kan. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam satu hadis, Rasulullah sebut, kamu ni umat manusia akan tiba satu zaman, kamu akan melihat fasayara ikhtilafan kathira, kamu akan melihat ramainya orang bertelingkah, ramainya dalam keadaan manusia ni bergaduh. Bila ni kalau kita tengok zaman ini, zaman orang masing-masing bertelingkah, zaman masing-masing orang bergaduh, kita akan sebut sekarang. Kenapa? Kita tengok kan dalam keadaan sekarang ni, ustaz sama ustaz dia bergaduh. Ustaz dia akan lawan sama-sama ustaz dia. Ustaz A dia lawan ustaz B. Pengikut ustaz A hina ustaz B. Pengikut ustaz B dia akan hina balik ustaz A. Rasulullah sebut, di saat mana kamu berada di satu zaman, orang dalam keadaan bertelingkah ni kata Rasulullah, alaikum bisunnati, hendaklah kamu pada saat itu kata Rasulullah, kamu tetap di atas sunnahku, wasunnati di atas apa yang aku bawa iaitu Al-Quran dan hadis aku, dan wasunnati khulafa'ur rasyidin, kamu tetaplah di atas sunnah yang ditinggalkan oleh khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Mereka itu kata Rasulullah telah diberikan bimbingan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, cumanya kalau kita tengok sekarang ni kan, dalam keadaan nilai Al-Quranul Karim dia jadi semakin kecil dan semakin kecil dalam kehidupan manusia. Sehingga kan ada orang sebut, nak baca apa lagi Al-Quran? Nak belajar apa lagi tentang Al-Quran? Apa sangat Al-Quran ni? Kamu nak baca Al-Quran, ada jaminan ke kepada diri kamu ni? Kamu nak baca Al-Quran,
ada tu yang disebut dengan kerja untuk kamu ni. Allahu Akbar. Kenapa jadi macam ni? Orang sebut kamu ni nak balik pada Al-Quran, kamu ni nak balik pada zaman unta ke? Kamu ni yang nak berpegang dengan Al-Quran, kamu ni nak balik zaman kuno ke? Allahu Akbar. Kita sebut manusia yang menjauhi kehidupan dia dengan Al-Quran, inilah merupakan manusia yang paling dunia, paling kuno di dunia. Di dunia dia merupakan manusia yang ketinggalan, di hari akhirat merupakan manusia yang paling rugi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, kita tengokkan besarnya nilai Al-Quran tetapi manusia ni tidak rebut. Nilai Al-Quran ni besar tetapi ni Al-Quranul Karim ni tidak direbut oleh manusia. Kita tengok di saat mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Rasulullah sebut, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran ini, kata Rasulullah, "falahu bihi hasanah." Bagi mereka ini dengan ganjaran kebaikan. "Wal hasanatu bi asyri amsalha." Dan daripada satu kebaikan ini, kata Rasulullah, Allah Ta'ala boleh gandakan kebaikan ini menjadi 10 kebaikan yang lain. Lalu Rasulullah sebut, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak katakan kalau kamu membaca alif lam mim ini, kata Rasulullah, tidak, bukan itu satu huruf alif lam mim. Tetapi walakin alifun harfun. Alif itu satu huruf, walamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Maknanya kalau kita cuba mudahkan berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita baca alif lam mim sekalipun, kita baca alif lam mim sekalipun, ganjaran pahala yang Allah Taala sediakan kepada kita sebanyak 30 pahala. Tetapi para hadirin sekalian, manusia tidak berebut untuk merebut pahala daripada ganjaran membaca Al-Quranul Karim dalam kehidupan mereka. Kenapa ni para hadirin sekalian? Kerana nilai Al-Quran dalam diri manusia, dia merasakan sudah kecil, dan ada lagi perkara yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Kenapa ni? Kerana manusia, kata Rasulullah, telah ditimpakan dengan suatu penyakit yang disebut dengan penyakit Al-Wahnu. Kenapa penyakit Al-Wahnu? Rasulullah sebutkan akan tiba satu zaman jati diri manusia ni telah hilang. Kecilnya nilai Al-Quran dalam diri manusia, dalam keadaan manusia boleh dilenyek, dalam keadaan manusia boleh ditindas, boleh dipijak. Sehinggakan sahabat tanya, "Ya Rasulullah, aqillatin yauma idzin." Adakah pada saat itu wahai Rasulullah, kami ni umat Islam jumlahnya sedikit? Lalu Rasulullah sebut, "Kamu umat Islam ketika itu ramai, tapi ramainya kamu karitha isail, seperti buih-buih yang berada di lautan. 2 bilion kamu umat Islam dalam keadaan 2 bilion yang boleh ditindas. 2 bilion kamu umat Islam dalam keadaan kamu ini sudah tidak berpegang dengan Al-Quran, yang menyebabkan jati diri kamu ini sudah hilang dan semakin hilang dalam kehidupan kamu." Kenapa ni Rasulullah sebut? Kerana manusia pada ketika itu telah ditimpakan dengan suatu penyakit yang disebut dengan penyakit Al-Wahnu. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahnu?" Wahai Rasulullah, apakah yang kamu maksudkan dengan Al-Wahnu itu wahai Rasulullah? Apakah yang ditimpakan kepada kami penyakit Al-Wahnu itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sebut, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Kamu telah ditimpakan dengan penyakit hubbud dunya, merasakan dunia inilah merupakan sebesar-besar dalam kehidupan kamu untuk kamu cari. "Wa karahiyatul maut," dan takutnya kamu untuk berdepan nak bersiap dengan saat kematian dalam kehidupan kamu. Bilakah zaman ini? Zamannya sekarang. Zaman orang yang tidak berebut untuk merebut pahala ganjaran Al-Quran. Anda ambil contohkan, kita bukan tidak tahu sebagaimana satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam satu hadis Rasulullah. Rasulullah sebut, sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak satu kali, membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh makna, dengan penuh penghayatan dalam diri mereka satu kali, Rasulullah sebut, pahala dia membaca surah Al-Ikhlas ini seperti mana dia membaca 1/3 Al-Quran. Rasulullah sebut, sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas 2 kali, pahalanya ini menyamai seperti dia membaca 2/3 Al-Quran. Rasulullah sebut, sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali,
Pahalanya ini seperti dia membaca Al-Quran secara lengkap. Pahala membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, tetapi pahalanya ini menyamai dia membaca Al-Quran secara lengkap. Bukan manusia tak tahu, tetapi manusia ditimpakan dengan suatu penyakit. Dia tidak endah pun yang disebut dengan apa sangat pahala membaca Al-Quran, apa sangat yang disebut dengan membaca Al-Quran secara lengkap. Kenapa ni? Ditimpakan dengan suatu penyakit yang disebut dengan penyakit Al-Wahnu itu tadi. Subhanallah. Para hadirin sekalian, bernilainya Al-Quranul Karim bukan setakat ketika mana kita hidup di dunia, tidak. Di saat mana kita hidup di dunia, Al-Quranul Karim bernilai dah. Tetapi selepas daripada kita mati, Al-Quranul Karim dia akan jadi lebih besar kepada diri kita. Kenapa? Kerana selepas daripada kita mati kan, Rasulullah sebut tidak akan ada orang yang terlepas daripada siksaan dan azab kubur. Tidak ada orang yang boleh terlepas daripada siksaan dan azab kubur, melainkan kata Rasulullah, mereka yang beramal dengan suratul mulk. Mereka yang beramal dengan suratul mulk, Rasulullah sebut di dalam satu hadis yang disebut di dalam tafsir Al-Munir, suratul mulk inilah yang akan menjadi al-munjiyah, yang akan menjadi penyelamat dan pelindung kepada manusia daripada terkena siksaan dan terkena yang disebut dengan azab kubur ketika mana manusia ini berada di alam barzakh kelak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menambah lagi. Kita baca di dalam tafsir Al-Munir bagaimana Ibnu Abbas menyatakan, sesiapa yang hidup dia ini beramal dengan suratul mulk, suratul mulk inilah yang akan menjadi penyelamat ataupun menjadi al-mujadalah, menjadi pendebat dan peguam bela di saat manusia ini berada di dalam alam barzakh kelak. Subhanallah. Para hadirin sekalian, ana nak bawa kita untuk sama-sama kita muhasabah balik. Betapa kita ini menghabiskan masa kita, kita fokus kepada perkara yang kita tidak guna lama dah. Perkara yang kita tak guna, yang kita belajarnya, yang kita perah otak kita, otak fikiran kita ni memakan masa bertahun-tahun. Akhirnya sampai satu masa, perkara yang kita fokuskan terlalu lama ini kita tidak guna. Dia meninggalkan Al-Quran untuk dia ini belajar 2-3 perkara yang dia guna pada masa tu saja. Sedangkan Al-Quranul Karim kita guna di saat mana kita kecil, di saat mana usia kita sudah tua, di saat mana kita berada di alam barzakh, kita perlukan Al-Quran. Bahkan nilai Al-Quran kita nak sehinggakan di saat kita berada di padang mahsyar. Kenapa di padang mahsyar? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran." Kamu bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. "Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah." Kerana Al-Quran yang kamu baca di saat mana kamu hidup di dunia ni, kata Rasulullah, dia akan datang cari kamu di padang mahsyar, syafi'an li ashabi, datang kepada kamu untuk memberi syafaat kepada kamu, yang disebut dengan syafaat Al-Quranul Karim. Di saat kita berada di mahsyar, ibu bapa kita tak boleh tolong, adik-beradik kita tak boleh tolong, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, sahabat kita tak boleh tolong. Yang kita minta pertolongan dan syafaat daripadanya ada 2 perkara, yang disebut dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat daripada Al-Quranul Karim. Moga-moga para hadirin sekalian, kita betulkan balik hubungan kita dengan Al-Quran, betulkan balik kefahaman kita dengan Al-Quran, kerana Al-Quran inilah yang kita nak guna di saat mana kita hidup sebagai sumber hidayah, yang kita nak guna di saat kita berada di alam barzakh, yang boleh menyelamatkan kita daripada kita ini terkena azab kubur, dan yang boleh menyelamatkan kita di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat sana, insya-Allah. Moga-moga dengan perkongsian ini memberi manfaat pada diri anda dan kepada kita semua. Moga-moga kita jaga Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita, dan insya-Allah Allah Taala akan jaga kita di dunia dan hari akhirat. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.